Kegiatan seminar kebangsaan dihadiri oleh puak Melayu diantaranya PFKPM, BKPM, LPM, POM, SPM, Trah Kesultanan, MABS Kesultanan Sambas, Ormas Adat, Paguyuban, OKP, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat di Kota Singkawang. Seminar dibuka oleh Kepala Kesbangpol Kota Singkawang, Bujang Sukri, dengan harapan Ormas ini dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, guna terwujudnya pembangunan nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban demi terciptanya situasi yang kondusif menjelang pemilu tahun 2024. Kegiatan seminar kebangsaan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada Ormas agar dapat bersama-sama membangun daerah. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, peran aktif dari Ormas dalam mencegah berbagai permasalahan yang berdampak pada terjadinya konflik sosial pun sangat diharapkan, karena dapat mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas keamanan serta menghambat keberlangsungan pembangunan nasional. Hari ini kami pengurus DPD MABM Kota Singkawang dengan Ibu Mau sudah bisa menyelenggarakan seminar kebangsaan dengan tema peran serta Ormas dalam pembangunan nasional dan untuk menciptakan ataupun membuat bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 ini secara aman dan damai di Kota Singkawang. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan motivasi agar peran serta partisipasi pemilih di Kota Singkawang untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini meningkat, baik pada pemilu legislatif maupun pemilu pemilihan kepala daerah, presiden dan wakil presiden, bahkan untuk pemilu pemilihan gubernur. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 kami menghadiri seminar kebangsaan yang diadakan oleh MABM Kota Singkawang. Dalam seminar ini kami mendukung penuh dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh MABM Kota Singkawang karena membuat mengajak semua elemen masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan tahun depan. Dalam kegiatan ini turut pula dilakukan pembacaan dan penandatanganan pernyataan sikap oleh peserta seminar kebangsaan. Di antaranya, isi pernyataan itu ialah 1. Mendukung keberlangsungan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Bertekad berperan aktif dalam menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Singkawang. 3. Siap meningkatkan partisipasi politik serta mendukung terciptanya pemilu 2024 yang aman dan damai. Anwar Pontipi memberitakan.